yang miskin? Siapa orang yang kaya di dunia ini yang merasa cukup dengan apa yang ada? Dia bersyukur atas yang ada. Bukan berarti dia menolak yang tidak ada. Kalau ada, syukur. Kalau belum ada, sabar. Jadi, syukur itu ada imbangan, yaitu sabar dan syukur. Syukur ketika nikmat datang, sabar seketika nikmat pergi atau hilang atau rusak.